Tim KPK berhasil melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap para pihak yang sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Saat ini para pihak dimaksud telah diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan berupa permintaan keterangan dan klarifikasi oleh tim KPK.